ada speaker, anda trainer. Ha, bagaimana untuk nak memastikan apa yang anda cakap ataupun credibility anda berada di atas pentas itu ada big impact? Kita akan kongsikan beberapa tips, iaitu dimulakan dengan satu, niat. Niat ni apabila kita nak bercakap dengan audience, nak bertemu dengan peserta-peserta kita, apa niat kita ketika kita memulakan percakapan ataupun memulakan kita punya program? Okay, nombor dua, kita cakap mengenai visibility. Visibility, orang kena kenal kita. Kita kena cakap apakah perkhidmatan kita yang kita tawarkan, orang tahu ke apa benda perkhidmatan yang kita tawarkan. And apakah channel-channel yang kita gunakan untuk kita naikkan visibility kita? Jadi kalau orang dah kenal kita, dah ada trust kat kita, dia lebih mudah nanti untuk audience dengar dan kusyuk dan fokus pada info-informasi ataupun perkara-perkara yang kita kongsikan. Selepas visibility adalah credibility. Untuk memastikan orang percaya kepada kita, nak mendengar dan juga engage kepada apa kata-kata yang kita katakan, kita kena pastikan yang kita ada success story ataupun testimoni-testimoni yang telah kita hasilkan sebelum ini. Jadi apabila kita ada success story, diri kita dan juga peserta-peserta kita terdahulu, pasti mereka akan mula mendengar dan engage dengan kita. Kita dah campur niat, campur dengan kita punya visibility, campur dengan credibility kita, dia akan equal to P, profitability. Barulah kita capai matlamat yang kita nak. Orang nak kenal kita, orang terinspirasi dengan kita, dan insya Allah dia juga datang keuntungan kepada kita dan juga keuntungan kepada audiens yang menerima ilmu daripada kita. Nak dapat lagi banyak lagi tips untuk menjadikan anda trainer dan juga speaker yang ada big impact kepada peserta, jom bersama dengan kami di dalam buku yang terbaru kami yang bakal dilancarkan, iaitu Nak Terus Atau Nak U-Turn.